Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau berbagi tips membersihkan mukena yang sudah berjamur dan banyak noda hitam seperti ini ya teman-teman, biar mukena kita kembali putih, bersih dan nyaman tiap kali mau digunakan. Nah, ini adalah hasil mukena yang sudah saya bersihkan ya teman-teman. Sudah saya jemur dan sudah kering. Hasilnya tuh sebagus ini teman-teman. Sudah tidak ada lagi jamur-jamur dan bintik-bintik hitamnya pun sudah hilang ya. Jadi kembali putih, bersih dan seperti baru lagi ya teman-teman. Ini caranya cukup simpel, sederhana, mudah dan tidak memerlukan tenaga maupun waktu yang banyak ya teman-teman. Jadi cara ini saya simpulkan sangat berhasil, sukses dan cocok banget buat kita yang punya mukena warna putih ya. Soalnya warna putih itu terkadang rentan dan mudah banget kotor, bahkan muncul jamur atau bintik-bintik hitam seperti tadi ya teman-teman. Simak terus video saya sampai selesai untuk mengetahui prosesnya ya teman-teman. Pertama, kita membutuhkan Baiklin atau pemutih baju lainnya selain merek Baiklin bisa. Kemudian dituangkan di wadah secukupnya ya teman-teman, dikira-kira saja. Nah, Baiklinnya tidak perlu dicampur air, jadi langsung Baiklin saja. Terus disikat-sikatkan ke mukena yang kotor ya teman-teman, yang ada jamurnya, yang ada noda-noda hitamnya atau yang terkena bekas bedak. Jadi mukena yang berjamur atau yang ada noda-noda hitamnya seperti ini tuh diakibatkan karena mukena yang lembab ya teman-teman. Nah, kelembapan mukena itu sendiri disebabkan karena kita tidak memakai daleman mukena atau siput mukena, sehingga air wudhu yang tidak kita elap lama-kelamaan bisa menyebabkan kelembapan di mukena dan muncullah bintik-bintik hitam seperti ini. Saya sendiri pun setiap selesai wudhu juga tidak saya lap ya teman-teman. Soalnya tidak mengelap air wudhu itu merupakan sunnah dan banyak banget keutamaan ya teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi supaya mukena kita tidak mudah berjamur atau ada noda-noda hitamnya, sebaiknya kita pakai ciput mukena atau daleman mukena ya teman-teman. Meskipun tidak mengelap air wudhu, insya Allah dengan kita memakai ciput mukena bisa lebih menjaga mukena kita agar tidak cepat berjamur. Selain itu, kalau kita merasa agak riweh atau keberatan memakai daleman mukena, saran saya setelah kita menggunakan mukena atau selesai sholat, mukena kita langsung kita jemur ya teman-teman, atau kita gantung di ruangan yang cukup udara atau terkena sinar matahari. Kembali ke gosok-gosok mukena ya teman-teman, ini saya ganti pakai sikat yang lebih besar karena tadi sikat gigi saya rasa kurang kuat untuk menggosok ya teman-teman. Dan jangan lupa pakai sarung tangan ya teman-teman, soalnya kan kulit kita, tangan kita langsung terkena dengan si Baiklin. Nah, si Baiklin ini sendiri itu cukup keras ya kalau kena kulit langsung. Jadi saya sarankan pakai sarung tangan dan pakai masker untuk menjaga pernafasan kita tetap stabil. Jadi emang perlu digosok-gosok seperti ini ya teman-teman, soalnya nanti tuh biar si Baiklinnya bisa langsung meresap ke kain mukena kita. Meskipun setelah kita gosok-gosok seperti ini aja, si jamurnya tadi atau si bintik-bintiknya hitam tadi tuh udah bisa langsung hilang teman-teman. Cuman untuk menghilangkan bau dari Baiklin, nah ini mau saya rendam sama air anget ya teman-teman. Dan ini yang bagian bawah mukena langsung saya campur dengan bagian atas mukena tadi yang sudah dibersihkan sama Baiklin ya teman-teman.
Soalnya yang bagian bawah mukena itu dia tidak begitu kotor, tidak ada jamurnya. Nah, kemudian ini saya tambahkan deterjen. Mereknya boleh bebas selain So Clean, dan dikira-kira saja untuk ngasihnya teman-teman. Nah, karena ini panas, jadi saya menggunakan media dalam mengaduknya ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau misal mau lebih praktis tanpa air panas juga bisa ya. Jadi air dingin aja nggak apa-apa. Kemudian didiamkan sebentar, dan ini sudah saya diamkan beberapa menit ya teman-teman, sekitar 10-15 menit tadi. Kemudian langsung saya kucek-kucek seperti ini teman-teman. Dan ini air rendamannya kelihatan banget kotornya ya teman-teman. Kemudian ini saya melakukan pembilasan lagi dengan air mengalir seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak perlu direndam lagi, cukup saya kucek-kucek sebentar dan saya peras seperti ini teman-teman. Sudah lumayan tidak kelihatan keruh ya air bilasannya teman-teman. Jadi ini sudah menandakan kalau sudah tidak ada lagi kotoran yang menempel di mukena kita. Kemudian untuk tahap terakhir, supaya mukena kita aromanya wangi banget seperti habis di laundry, ini saya mau ngasih So Clean pewangi secukupnya ya teman-teman, dan boleh merek selain So Clean pewangi ya. Kemudian ini saya campurin dengan cuka makanan teman-teman, jadi nanti aromanya tuh bisa awet dan lebih harum banget teman-teman. Dan supaya bau bayi clean-nya itu tidak membekas lagi di mukena kita ya teman-teman. Nah, setelah kita aduk-aduk, kemudian ini mukenanya langsung dimasukkan saja di air pewangi tadi ya teman-teman. Kita ratakan sama tangan, karena ini kan sudah tidak pakai air hangat lagi, jadi aman sama tangan kita ya teman-teman. Dan kita biarkan sebentar ya teman-teman. Kemudian setelah beberapa menit kita diamkan, langsung diperas teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini hasil sebelum saya jemur ya teman-teman. Dia tuh bagus banget, putih banget, bersih, sangat tidak ada lagi jamurnya dan tidak ada lagi bintik-bintik hitamnya ya teman-teman. Ini tuh caranya cukup simple banget ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan langsung di rumah dengan sela-sela atau saat mencuci baju lainnya, bisa kita sempatkan buat nyuci mukena sebentar teman-teman. Soalnya ini nggak memerlukan waktu banyak dan juga tidak memerlukan banyak tenaga ya teman-teman. Tapi hasilnya sangat memuaskan, bisa seperti ini, putih, bersih, tidak ada noda-noda lagi ya teman-teman. Dan tadi di awal itu saya sempat worry ya teman-teman, apakah bisa dengan cara seperti ini langsung bersih. Ternyata bisa teman-teman, soalnya ini adalah kali pertama saya membersihkan mukena dengan cara seperti ini. Kemudian ini saya langsung jemur ya teman-teman di bawah terik matahari langsung. Oke, terima kasih sudah nonton video saya ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan di rumah. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.